Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita pastinya guys ya, juga seluruh keluarga kita serta orang yang kita sayangi dan juga orang yang ada di sekitar kita. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Oke, video yang aku reaksi hari ini adalah dari video penyanyi yang sangat dikagumi guys, yang sangat memiliki, ya sangat diakui dan memiliki suara yang sangat merdu. Ia adalah Reza Jene Ponto ya. Kali ini video tersebut ya berjudul viral detik-detik duet paling langka ya, Reza di Cafe Bintang Kehidupan. Wow, ini kayak Cafe Bintang Kehidupan kayaknya dari ini guys ya, kedekatan juga dengan ini ya, Nika Ardila ya guys ya, ada museum Nika Ardila dan ada juga Cafe Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan ini juga lagu yang biasa dinyanyikan oleh Nika Ardila, mungkin ada keterkaitannya ya guys ya. Oke ya, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita mereaksi dari channelnya TV Official 99 ya. Kita support dengan mengklik subscribe guys serta notifikasi bell-nya sebagai tanda apresiasi kita terhadap channel ini yang telah mengupload ya, dan juga mendukung Reza Jene Ponto untuk jauh lebih berkembang lagi ya guys ya. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat ingin sekali ya mereaksi ya Reza kali ini ya berduet. Tapi di sini aku nggak tahu ya teman duetnya siapa. Pokoknya ini pasti pecah banget, meledak banget guys, dan aku ingin tahu bagaimana perform Reza Jene Ponto di sini dalam hitungan 3 2 1 live. Yang paling langka. Oh, duet paling langka ini. Duet yang paling langka. Ini prianya mungkin kayak penyanyi juga guys, artis juga mungkin ini guys. Tapi aku nggak tahu ya siapa. Mungkin artis di daerah Makassar mungkin ya guys. Guys, ya di awal aja dia langsung melakukan tembakan suara yang mana suara itu sangat aku sukai guys. Reza ini memang betul-betul memberikan kejutan di awal ya guys ya, dan itu sangat-sangat baik sekali guys. Dan jujur aja aku kaget ya guys ya, bagaimana ia melakukan itu di awal ladar lagu ini guys. Wow. Oke, kita play lagi guys. Wow, ini penyanyi prianya siapa guys? Kalau kalian tahu silahkan kalian komen ya guys ya. Dia memiliki dinamika yang baik ya guys ya, kontrol suara yang sangat baik, dan suaranya juga merdu guys. Kita mulai. Nice harmonisasi guys. Guys, kita ke momen ref ya. Oke, harmonisasi lagi guys. Wow, gila nih tembakan suara Reza guys. Guys ya, di momen ini, di part ini guys, suara Reza itu memberikan kedamaian, tembakan powernya tuh suara tingginya sangat tajam guys. Oh Reza, kita play lagi guys. Selamat jalan kasih,
Waduh, ini Kardila banget nih guys. Gila guys, lihat ditembakan power di ref tadi. Keren banget suara Reza guys. Memang pada nangis orang. Mirip banget ya guys. Nah, pada nangis orang. Ya, mirip banget suaranya. Iklan. Baik ada apa ya pakai. Wow, ada kesalahan teknis. Wow, cocok banget dot ini guys ya. Wow, ini prianya bisa banget ya duet sama Reza guys ya. Dapat mengimbangi suara Reza tentunya guys ya. Kita play. Pintar banget ya. Ini apanya? Harmonisasinya. Wow, suara seraknya itu guys, keren banget. Oke, nice. Waduh. Aduh, nggak ada habisnya aku memuji Reza guys. Aduh tadi keren banget lah guys power Reza guys, dan juga temponya dia pas banget ya, tempo dari cara dia bernyanyi dan musiknya guys itu memang cocok banget ya guys ya. Kita play. Dan di sini ramai banget ya penonton, sangat terhibur banget ya dengan suara Reza guys. Oh, pada perbedaan. Wow, guys, coba lihat guys, itu pegangan tangan guys. Wow, ada apa Reza guys? Ada apa ini guys? Waduh, ini sampai pegangan tangan ya. Atau mungkin aku yang nggak tahu beritanya guys, aku nggak tahu informasi terbaru guys tentang Reza atau bagaimana ya guys ya. Silahkan kalian komen ya, aku nggak tahu nih guys ya, kenapa ada pegangan tangan di sini, aku nggak tahu guys, ada apa sesungguhnya ya guys ya, mungkin aku yang terlambat mengetahui atau bagaimana. Aduh, silahkan kalian bantu komen ya guys ya, agar aku lebih tahu mendapat informasi tentang Reza nih guys. Kita play. Oh, romantis banget guys. Pegangan tangan guys, romantis banget. Satu project. Wow guys, aku baru saja mereaksi ya Reza Jeneponto ya, kali ini dia berduet bareng siapa aku nggak tahu guys, tapi tadi ada kayak seperti berita hangat ya, dia pegangan tangan, tahu mungkin aku yang nggak tahu berita terbaru tentang Reza ya guys ya. Wow, iya man, dia mana dia bernyanyi di Cafe Bintang Kehidupan ya guys ya. Wow, itu kita fokus saja kepada perform ya dari penyanyi ini Reza. Dan aku paling suka dengan ini ya, vibranya guys, vibra dan juga seraknya itu guys ya. Kalau saat nada tinggi Reza ini menyanyikan lagu tuh tidak ada ini ya kendala guys, dan
ada juga nilai plusnya itu adalah suara serapnya itu guys ya, itu nice banget ya. Makanya itu aku memang suara Reza memang sangat top banget guys ya. Dan apakah pria ini Reza, aku nggak tahu guys, silahkan kalian komen di bawah ya, kenapa kok ada pegangan tangan ini, seru banget kayaknya guys ya, ini seru banget ya. Oke lah guys, demikian dari video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, silahkan kalian subscribe dulu guys ya, bagi kalian yang belum subscribe ya, serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.